Halo, jumpa lagi dengan Gani. Dalam video kali ini, saya akan mereview sebuah software untuk membuat suara buatan atau voiceover bernama Suara Profit. Software ini sudah saya gunakan selama beberapa bulan untuk membuat suara-suara dalam video saya. Karena untuk membuat suara asli, saya memerlukan suasana yang sepi. Namun yang saya suka, suara yang dihasilkan lebih mirip ke suara manusia dibandingkan suara robot. Oleh karenanya, saya langsung review kepada Anda sehingga Anda bisa memperoleh manfaat dari video ini. Saya sudah login ke dalam Suara Profit dan ini adalah tampilan dashboardnya. Di sini karakter yang tersedia adalah sekitar 997 ribuan. Di sini ada kolom-kolom di mana di bagian language kita pilih pilihan Indonesia. Selain bahasa Indonesia juga ada pilihan bahasa-bahasa seperti yang Anda bisa lihat di layar. Selanjutnya di bawah ini ada engine-nya, yaitu suara standar atau AI voice. Di bawahnya lagi ada pilihan voice untuk male bernama Andika, Ardi, atau female bernama Gadis, female A, B, C, female D. Sebagai contoh, saya akan coba bikin tulisan sebagai berikut. Kemudian saya pilih suara standar. Karena ini adalah bobi ada cowok, saya pilih mil Andika. Kemudian untuk output volumenya saya pilih medium. Speaking rate-nya saya pilih medium juga. Kemudian untuk mengetahui suaranya saya pilih preview. Halo, nama saya Bobi. Jika Anda kurang puas, Anda bisa pilih mil RD. Kalau nggak bisa harus AI voice. Jadi AI voice ini adalah pilihan suara Mel Ardi. Tekan tombol preview. Halo, nama saya Bobby. Nah, terasa lebih natural. Anda juga bisa mencoba pilihan, namun kalau standar, Anda bisa pilih Mel B. Preview. Halo, nama saya Bobby. Jika dirasa sudah pas, silakan tekan tombol send size to file. Dan secara otomatis akan di generate suara buatan. Silakan tekan tombol download seperti ini, maka audio MP3-nya akan langsung di download ke dalam laptop Anda. Oke, segitu dulu video review ini. Jika Anda membutuhkan software ini, silakan menghubungi WhatsApp kami di 0896-4678-9257. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan update ketika saya mengupload video terbaru.